hujan bos. Tapi kita lanjut. Tuh ya. Mantap. Oke bos, strike ya. Tuh, ikan nila. Joss. Wih, mantap. Oke bos, strike lagi ya. Ikan nila. Tuh. Woi. Mantap ya. Ih, lanjut bos. Oke bos, strike lagi ya. Nih. Wow. Mantap bosku. Wih, lanjut. Bos, strike keempatnya kecil banget. Kita rilis aja ya, mantap. Ini bos.
Iya. Malah makin kecil-kecil lagi bos ini. Ya. Kita rilis lagi nih. Nih bos. Babon nih. Tuh. Wih, langsung strike di sini. Ya. Mantap bosku. Mantap. Langsung tuh. Nyangkutnya di badan bos, tuh ke garong, ya. Tapi nggak apa-apa lah, penting strike ya kan, tuh, mantap. Di antara nila babon ada kepiting babon. Nih bosku, nih lihat, lo nggak percaya tuh ukurannya bos. Ini kalau buat ukuran kayap mah ya kepiting sawah ini gede ini. Tapi ya, ya dari tadi berarti yang makan beginian nih. Ya oke. Okay. Mantap ya bos, tuh kita lepasin lah ini, nggak bisa dimakan. Untuk hasil kita dapat 5 ekor ya. Oh, yes. Ya bos, lumayan lah ya buat digoreng ikan nila. Ya gede-gede, penuh ember saya bos, 5 ekor aja. Oke, mantap bosku ya, tuh. Oke okay, bos ya, saya rasa cukuplah buat mancing hari ini. Dapat 5 ekor ya. Tadi yang 2 kecil-kecil kita rilis aja. Yang 5 baru kita bawa. Ya. Ternyata bos, di sini banyak spot terbengkalai yang ikan nilanya tuh banyak ya. Banyak ikan gede lah. Ya. Ntar kita tetap datengin lagi terus ya di sini ya. Kita coba-coba. Soalnya di sebelah sana tuh, noh, tuh masih ada empang banyak nih, 1. Ya. Terus itu 2 tuh. Terus sebelah sononya lagi masih ada. Ntar kita cobain aja satu-satu ya. Kita explore ya. Oke. Okay. Yaudah bos, saya rasa cukup ya. Buat yang baru nonton bos, yang baru gabung, jangan lupa subscribe ya channel Pancing Melengkung ya. Semoga channel saya bisa berkembang dan tentunya bisa menghibur kalian. Intinya sehat selalu bos buat kalian semua. Oke okay, bos. Oke, okay, kurang lebihnya mohon maaf bos ya. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap bos. Lanjut.